Pertamina terbakar. Sampingnya pipa bahan bakar minyak milik Pertamina Tanjung Perak Surabaya di Jalan Prapat Kurung Surabaya Jawa Timur terbakar pada Kamis malam. Kobaran api diselimuti asap tebal membuat warga di sekitar lokasi panik. Kebakaran terjadi saat petugas Pertamina melakukan perbaikan pipa BBM. Api berasal dari percikan mesin gerinda. Api padam 1 jam kemudian setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Tanjung Perak datang ke lokasi. Kebakaran sempat membuat lalu lintas pelabuhan Tanjung Perak mengalami kemacetan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.